udah hampir selesai, tinggal dijepit aja bulu matanya pakai jepitan lah, gimana sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Lagi dengan aku, as you can see ada title. Kali ini aku mau sharing makeup tutorial. Jadi yang di bawah juga gak begitu banyak, tapi tetap kelihatan fresh, tetap kelihatan gak buluk-buluk banget ya sister. Mending kita langsung aja nonton videonya sampai habis. Kamu enjoy aja nontonnya, karena semua produk yang aku pakai bakal aku tulis di description box di bawah. Enjoy this video. First of all, seperti biasa aku mau skincare-an dulu, nggak banyak, cuma satu step aja. Ini aku pakai Intense Hydrating Toner Essence, ini punya NV Green, nggak perlu dibahas lagi karena aku udah sangat sering pakai ini dan sering bahas juga. Karena biar ngebantu ngelembapin, tapi nggak berat di kulit gitu kan. Lanjut, langsung ke cushion. Ini cushionnya something. Ini udah banyak banget yang minta aku untuk bahas. Akhirnya aku sedikit bahas di sini ya. Ini aku beli gara-gara banyak yang rekomendasiin ini di Instagram aku. Terus aku lihat-lihat banyak juga yang bahas Instagram dan juga di YouTube. Jadi aku langsung pakai. Ini udah beberapa kali aku pakai produk ini. Penampakannya gini aja sih. Kalau untuk packagingnya, aku no comment sih. Nih ya, banyak banget yang komen gitu aku pakai cushionnya Pixi. Sama aku kusut-kusut. Sekarang aku tap-tap sis, biar sesuai dengan hukum rimbanya ya kan. Ditap-tap saya, kata oke deh ditap-tap nih. Aku mau aplikasiin dulu sampai rata, baru ntar aku kasih reviewnya ya. Oke, cukup segini aja, yang penting udah rata. Lihat deh, ini bagus banget sih, nggak paham lagi. Aku udah nggak perlu pakai highlighter lagi di pipi sama di jidat. Ini udah ke highlight automatically. Ini kelihatannya kayak dewy gitu, kayak fresh banget, kayak lembab. Tapi pas dipegang tuh udah kayak nggak pakai apa-apa. Nggak pakai apa-apa juga sih, lebay banget itu mah. Seperti pakai apa-apa, cuma tipis banget. Nggak kayak pakai sesuatu gitu mukanya. Cuma kayak kelihatan sehat banget, kulitnya glowing gitu. Padahal ada something. Asik. Dan aku pakai shades yang apa sih ini ya? Bijoks. Bacanya apa sih? Bijoks pokoknya mah. Kalau nggak salah lebih dari 6 shades dan itu luar biasa banget. Jarang banget ada cushion yang nyediain super duper banyak shades gitu. Ini aku nggak lagi jualan karena ini aku juga beli sis. Tapi karena bagus banget, aku recommended nih kalau kalian yang lagi nyari cushion dan nggak berat di muka. Tapi untuk coveragenya karena aku pakainya tipis-tipis aja, jadi kayak udah segini aja cukup menurut aku. Untuk under eye kalau kalian masih belum puas nih, kalau aku sih nggak masalah ya, under eye aku nih ini menandakan kalau aku hidup di dunia ini. Tapi kalau kalian ngerasa masalah, mungkin kalian bisa lebih tambahin banyak produk di tap-tap di bawah mata, atau kalian pakai concealer 2 cm boleh, terserah. Pribadi aku segini udah oke banget dan kayak sehat banget gitu, muka sehat, pikirannya nggak sehat. Selanjutnya untuk bagian mata seperti biasa aku mau pakai alis dulu, isi yang kosong-kosong aja, nggak ada tuntutan buat sama kanan dan kiri ya. Sama kanan kiri, tapi nya tebel banget, udah dikira lintah ya kan. Mendingan yang natural-natural aja, karena saya juga nggak bisa sih, kagak ada skill, kagak apa-apa, tetap hidup aku. Cikat-cikat. Yeah. Selanjutnya lagi, ini aku mau pakai eyeshadow yang karena aku karetin pusing kali ini eyeshadow ya. Trio eyeshadow yang warnanya paling cocok buat dipakai sehari-hari dan paling gampang dibawa kemana-mana. By the way guys, ini yang di belakang kalian adalah literally ombak. Bagus banget sih memang. Kalau yang follow Instagram aku pasti tahu aku lagi ada di mana. Kok jadi cermung sih? Ujung-ujungnya pakai tangan. Di bawah mata sedikit sih. Jangan lupa karetin lagi nih. Aku pakai liner pensilnya Makeover. Terus matanya udah hampir selesai, tinggal dijepit aja bulu matanya pakai jepitan lah, gimana sih. Duh, ini lama-lama ciput undur diri ya. Masya Allah. Tinggal pakai maskara. Maskaranya udah kering, ada yang mau ngasih ya aku maskara gak sih? Sekarang tinggal pakai blush on. Blush onnya aku mau pakai cream blushnya Java. Ini aku pakai yang Cashmere Mouth. Warnanya agak peachy, keping-pingan gitu. Aku nggak mau pakai bronzer, kayak mau ke kondang. Blet aja sis. Terakhir tinggal pakai lipstick. Boleh pakai lipstick apa aja. Ini aku pakai yang ada di tas aja. Selesai deh.
finish. This is for final look. Gimana? Kalian suka atau enggak? Terserah mau suka atau enggak. Gimana sih? Kejadian di bawah juga enggak banyak. Ini cocok banget buat foto di outdoor. Jadi kelihatannya fresh mukanya, tapi enggak menor banget. Kalau kalian belum subscribe, boleh banget subscribe channel ini atau lihat video-video tutorial makeup natural yang lain. Atau kalian punya ide aku mau cobain produk apa atau dibawain tutorial apa, bisa komen di bawah. Nanti aku bakalan review sejujur-jujurnya. Thank you so much for watching. I'll see you guys on my next video. Bye bye. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.